Oke, sahabat Bonklamania, sebelum pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pergantian media bonsai kelapa ya, yang awalnya dari media air akan saya pindahkan ke media tanah. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan ke kawan-kawan semua. Ponakan-ponakan saya yang ada masalah pendengaran ya. Ini dia orang-orangnya. Nah, ini dia pendengarannya bermasalah ya kawan-kawan. Ini kebanyakan ya kebanyakan makan micin. Jadi dia pendengarannya agak sedikit budek ya. Nah, ini dia orang-orangnya. Nah. Halo sahabat bonsai kelapa dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan melakukan proses pemindahan bonsai kelapa batok berdiri dari media air ke media tanah. Lihat, ini adalah medianya kawan-kawan. Di sini saya menggunakan serbuk gergaji tanah dan pupuk kandang ya. Jadi medianya sangat subur. Oke, langsung aja kita lakukan proses pemindahannya. Ini adalah bonsai kelapa yang akan kita pindahkan. Ini saya lakukan proses pemindahan karena akarnya ini dia sudah kuat untuk menopang batoknya ini kawan-kawan, makanya saya lakukan proses pemindahan ya.
makan batu karang. Jadi untuk menganjelnya di sini saya menggunakan batu karang, kawan-kawan. Selain untuk mengganjel, batu karang ini juga berfungsi untuk mempercantik penampilan si bonsai kelapanya. Hampir selesai. Oke. Selesai. Selesai, kawan-kawan ya. Sedikit seperti ini. Nah, ini dia sudah selesai, kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai kelapa, dan salam bon klamania.